Kembali lagi dengan saya, Krisa. Kali ini saya sedang berada di SMA Negeri 2 Semarang di acara jejebangan Wibu. Ini judulnya Sakura no Matsuri 8 Bunkan Vision. Saya nggak tahu apa artinya. Nah, yang intinya saya kesini mau tanya-tanya lagi, berapa sih harga skincare yang dipakai cosplayer di sini? Kira-kira cosplayer sini pada pakai skincare apa enggak di sini? Kalau kalian penasaran, ikuti perjalanan saya. Saya udah menemuin ini ibu-ibu. Pertama kenalan dulu, namanya siapa mas? Avan. Avan. Iya. Sana. Ryan. Iya. Oke. Kira-kira kesini mau ngapain sih? Ya mau beli sama nyari cewek. Nyari cewek. Oh. sama. Oh ini. Nah ini pertama yang saya penasaran tuh ini. Masnya nih, yang Mas Ryan tahu gak sih ini labang apa mas? Oh, nasi. Nasi. Nasi Jerman. Kenapa pakai itu mas? Ya pengen pakai aja. Pengen pakai ya? Tapi pengen mengikuti jejaknya enggak? Enggak. Kira-kira ingin. Masnya pakai skincare enggak? Enggak. Pakai skincare enggak? Enggak. Tahu skincare enggak? Tahu. Tahu. Tahu enggak? Tahu. Apa? Yang buat wajah itu mas. Oh iya. Oh iya. Ini dari tadi ikut-ikut terus, sampai aku nanti tanyain dia dulu. Terus ya, kira-kira gak pakai skincare kenapa? Gimana? Oh, kelihatan dari tadi ini tuh masih ini cuma ngikut-ngikut ini toh. Oke. Terus kira-kira bagus gak sih di sini eventnya? Bagus, apa mempersatukan ibu-ibu Semarang. Daripada nolep di rumah kan. Oh ya. Oh ya, udah segitu aja dari saya. Terima kasih ya, Mas. Oke, kembali lagi dengan saya, Krisa. Pertama kenalan dulu, namanya siapa, Mbak? Namanya Sofia. Sofia, oke. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. SMA mana? SMA 3. Oh, SMA 3. SMA 3, aku udah... SMA 3 Semarang. SMA 3 Semarang. SMA 3 itu yang wibu ternyata. Oh, iya. Banyak. Oh, banyak. Lagi nge-wibu siapa, Mbak? Goblok jangan. Wibu. Siapa? Sendiri aja sih. Siapa? Enggak siapa. Oce, Oce. Oce saya, aku enggak tahu Oce itu apa. Oce itu original karakter. Original karakter. Oke. Okay. Berarti enggak ada kira-kira contohnya siapa, meniru siapa enggak ada. Enggak, lagi tema kayak mate-mate gitu aja sih. Oh, mate-mate. Mate itu pembantu kayaknya ya. Iya, iya. Ya, mate yang kayaknya pembantu kan? Iya. Iya. Oke, terus mbaknya ini pertama pakai skincare, Mbak? Saja pakai dong. Pakai skincare apa aja? Pakai toner. Pakai toner? Pakai. Sekalian harganya, Mbak?
Astaga, aku gak tau gak apa. Toner tuh 350. Toner 350 apa ya mereknya? Oke, terus apa lagi? Moisturizer-nya apa? Oh my. Terus apa lagi? Udah itu aja sih. Totalnya berapa, Mbak? Astaga, totalnya berapa ya? 700 kali. 700. Ya, 700. Oke, okay. Itu temponya habis berapa bulan itu? Oh, lama, 1 bulan lebih sih. Iya, okay. 1 bulanan. Oke. Terus tanya Mbak kira-kira nanti Instagramnya apa nanti kalau ada yang kepo, Mbak? Oh, Instagramnya yeah. @sofiafebia. @sofiafebia, ejaannya? S-O-F-I-A F-E-B-Y-A F-E-B-Y-A yeah. Oke. Udah mau tanya lagi? Tanya lagi? Enggak ada, oke. Karakter favorit? Oh ya, karakter favorit? Karakter favorit sekarang karena lagi nonton Kimetsu no Yaiba yeah. Lagi suka Nezuko. Oh Nezuko, itu anime apa? Saya enggak tahu. Apa anime apa? Anime. Oh, Nezuko itu judulnya? Nezuko itu judulnya? Iya, itu sekarang kembali lagi dengan saya Krisa. Pertama kenalan dulu, namanya siapa, Mbak? Histia. Siapa? Histia. Histia, Mbak ya? Yosi. Siapa? Yosi. Yosi. Cewek kan, Mbak? Cewek. Oke, cewek. Maaf, Mbak. Soalnya tadi ada yang cowok tapi nge-cosplay-nya female. Oh, kan saya jadi suzon kan. Terus lagi nge-cosplay siapa, Mbak? Nezuko, anime apa? Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no. Saya enggak paham. Saya enggak. Kalau Mbaknya? Apa? Troll. Anime apa? Owarinos. Oh, Mbaknya yang ngajarin ini. Dia bukan dia suka enggak suka anime. Tapi ngeracunin. Yeah. Oh, pantas. Oke. Terus kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9, Mbak. Cosplay sejak kapan? Kelas 7. Oke. Baru-baru ini ya yang ngeracunin ya. Kira-kira habis berapa sih nge-cosplay? Tergantung ACC-nya juga, tergantung detailnya. Iya. Nah ini kalau ini yang dipakai ini habis berapa? Tergantung 500 ribu. Ini termasuk itu yang di mulut apa sih, Mbak? Kalau aslinya ini bambu. Bambu buat apa? Buat nutupin gini, soalnya ini tuh iblis gitu. Oh, biar gak makan orang. Oh, biar gak makan orang. Ini vampir. Oh, ini vampir. Iya. Yeah. Nah, terus kok vampir gak ada yang dijidat? Itu kan ada, Mbak, vampir. Gak ada. Ini vampirnya jinak. Oh, vampirnya jinak. Oke. Nah, ini habis berapa ini, Mbak, kalau cosplaynya? Ini kan lagi sama sendiri, jadi cuma 50 ribu. 50 ribu? Oh. Dibayarin ini gak? Iya, kan? Ini custom. Oh, jadi satu. Yeah. Oh. Ini punyanya ini dulu, terus dipinjemin ini yeah. buat lagi. Yeah. Oh, pantas. Oke. Terus banyak ini. Sebenarnya ini saya mau tanya-tanya skincare. Banyak pakai skincare gak? Enggak pakai. Oh, kenapa gak pakai? Banyak nggak cocok sih. Oh, banyak nggak cocok. Banyak. Oke. Okay. Lah ini nggak pakai skincare, tapi pakainya makeup. Kira-kira ini? Biasanya tuh enggak. Ini tempat baru. Ini. Oh, baru kali. Oke. Lah ini pakai makeup habis berapa? Total. Make up tergantung harga mereknya. Gitu. Ya ini yang udah dipakai ini di total. Tahu? Nah, yang dibeliin atau gimana? Ada yang dibeliin. Oh dibeliin. Oke. Nah terus yang beli sendiri harganya? Yang murah-murah aja. Oh, murah-murah aja. Mbaknya? Yes, nebeng ini. Ya. Ya terima Mbak. Makasih Mbak. Yes. Ini saya mau masuk cosplay mail. Tanya-tanya. Ini pertama tanya. Lagi nge-cosplay siapa sih? Kawinata. Kawinata. Dari Blend S. Blend S. Berarti animenya itu female ya? Iya. Oh, animenya female.
Terus di pernah enggak sih di apa ngomong-ngomongin sama teman ngapain sih ngecosplay cewek dan gitu-gitu? Sering. Terus nanggepinnya gimana? Nanggepinnya ya seperti biasa, iseng aja. Okay. Cuman iseng tapi lama-lama akhirnya suka. Tapi masih normal kan?